Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Jumpa lagi dengan cerita Yueng. Nah, kali ini cerita Yueng sharing pengalaman makan di restoran Mak Semarangan yang ada di Monjali, Jogja. Jadi ini di tengah kota Jogja ya teman-teman. Resto, galeri, dan coffee. Menu-menunya itu enak banget. Menu otentik masakan Jawa ya. Juga ada roti Portugis ya, pie yang enak, egg tart yang rasanya manis ya, dan kuisi yang rasanya gurih. Restoran Mak Semarangan ini terdiri dari 3 lantai teman-teman. Jadi lantai pertama itu hanya untuk parkiran ya. Naik ke lantai 2, kita berada di tempat makan keluarga. Nah ini teman-teman, lantai 2-nya ya. Beda ya dari tempat lain. Nah, untuk teman-teman yang sedang berada di Jogja, ingin sekali dengan nuansa makanan, cita rasa yang berbeda, nuansa restoran yang berbeda, bisa nih mampir di restoran Mak Semarangan yang ada di Jalan Monjali, Yogyakarta. Tempat makan keluarganya yang di lantai 2 ini luas ya teman-teman. Banyak sekali meja dengan benda-benda seni di sekelilingnya ya. Jadi tempat makan di lantai 2 ini dihiasi dengan benda-benda antik begitu ya. Ada playground juga ini sedikit untuk anak-anak bermain. Nah selanjutnya ini kita naik ke lantai 3 ya teman-teman. Jadi masih ada nuansa gardennya juga ya. Lebih banyak nuansa gardennya. Di lantai 3 ini adalah kafe. Walaupun kita bisa memesan menu yang sama, tapi juga di sini nuansanya untuk minum kopi dengan minuman-minuman ya teman-teman. Juga untuk nongkrong. Nuansanya berbeda. Ini untuk sore atau malam ya. Dengan hiasan-hiasan dinding yang banyak mainan-mainan yang digemari oleh remaja dan anak-anak ya. Jadi banyak benda-benda di dinding yang bisa menarik perhatian ini. Lantai 3 dari restoran Mak Semarangan ini ya. Jadi restoran Mak Semarangan ini menunya yang banyak, otentik ya. Kue Portugis, jadi egg tart dan kuisinya itu. Jadi ciri khasnya adalah itu ya teman-teman untuk Mak Semarangan ini. View di lantai 3 ya teman-teman, Jalan Monjali, Jogja. Nah, buat teman-teman yang sedang berada di Jogja, bisa mampir ke restoran Mak Semarangan yang ada di Monjali ya. Nah, di sini kita lihat sedikit gambaran menu-menunya ya. Jadi menu favorit cerita Yueng ya kalau di Mak Semarangan ini garang asem, ketan duren dan egg tart. Tapi rasanya setiap orang pun akan mempunyai favorit yang sama ya teman-teman, karena memang enak sekali. Nah teman-teman, semoga bermanfaat ya informasinya. Sampai jumpa di cerita video Yueng berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.